nih ya, saatnya migrasi ke TV digital, apakah 2 minggu ke depan ini akan mendapatkan halaman baru. Tapi halaman barunya jangan sampai halaman baru benar-benar halaman dimulai dari nol. Dimulai lagi dari nol, jangan ya. Enggak ya Mas Dev? Jangan seperti itu ya Mas Dev. Enggak ya. Oke, Pak Ramli, kita berandai-andai ini 2 minggu lagi adalah halaman baru yang akan menjanjikan dan meyakinkan bahwa kita akan segera bermigrasi ke digital dan analog switch off. Apa yang harus dipenuhi syarat-syarat bagi TV-TV, karena ini juga ada TV-TV, mungkin TV-TV lokal banyak akan banyak bermunculan, tapi harus memenuhi standar dan syarat untuk bergabung itu apa saja Pak yang harus mereka penuhi? Jadi undang-undang RUU penyiaran ini tidak melulu bicara soal sistem MOOCs ya. Tetapi juga bicara bagaimana konten, bagaimana pengawasan, kelembagaan dan lain-lain. Nah, jadi kekhawatiran bahwa beralihnya dari analog ke digital akan menimbulkan TV-TV baru yang kemudian mengancam TV yang lama, sebetulnya tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan. Sepanjang TV-TV existing ini memang sudah mempunyai platform yang baik. Sebetulnya di undang-undang yang baru mestinya memang dibuat satu persyaratan yang jauh lebih selektif. Kita punya pengalaman selama ini bahwa saya keliling ke daerah, ke TV-TV lokal, saya lihat satu-satu. Gitu. Ternyata industri TV ini kan industri yang memerlukan investasi besar. Iya. Kemudian kemampuan membuat konten yang baik. Betul. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, mestinya secara selektif kita tidak memberikan izin untuk itu. Nah, jadi dengan demikian, saya ingin menyampaikan bahwa RUU penyiaran yang baru ini adalah mereform tidak hanya soal analog switch off, tetapi juga pada titik lain adalah bagaimana manajemen yang baik, bagaimana konten yang baik, dan bagaimana juga peran KPI seperti dikatakan Pak Dev tadi. Karena KPI itu kalau dia sudah punya peran yang baik, maka sajian-sajian konten itu akan makin selektif dan berkualitas. Artinya bahwa memang kalau misalnya ada industri yang bersedia mampu untuk menghadirkan konten, ya silakan saja begitu. Tapi syarat-syaratnya itu tadi ya. Ya, karena seperti saya katakan bahwa di penyiaran digital itu kita membedakan antara penyelenggara konten dan penyelenggara multiplexing. Ya. Jadi siapapun yang bisa membuat konten yang baik, maka dia punya kesempatan mestinya untuk menjadi penyelenggara konten. Tetapi kan dia mesti didukung dengan berbagai hal. Investasi yang baik, sumber daya manusia yang baik, dan seterusnya. Saya melihat di negara-negara maju kan jumlah TV tidak banyak. Jepang itu cuma punya 5 TV, termasuk NHK. Ya. Dan tidak banyak orang juga tertarik membuat TV baru. Nah, itu contoh. Karena tanggung jawabnya berat ya Pak? Tanggung jawabnya berat dan kemudian investasinya besar. Investasinya besar. Ya. Nah, jadi saya melihat ke depan yang namanya dengan kita masuk di multimedia yang sangat luar biasa ini, yang akan menjadi unggulan kita adalah industri konten dan aplikasi. Ya. Jadi kalau misalnya orang sekarang punya konten yang baik, pilihan dia banyak. Apakah ditayangkan di TV, apakah sebagai YouTuber masuk di YouTube, ataukah dia masuk memproduksi dirinya sendiri sebagai produser, kemudian dia mengupload di internet, dan dia bisa mendapatkan revenue dari sana. Artinya kalau misalnya undang-undang ini ada, bisa jadi bahwa misalnya 12-15 TV swasta dan juga LPP yang ada sekarang ini yang akan bertarung dalam kancah penyiaran kita gitu. Nggak akan ada bertambah karena pasti syarat-syarat yang dimiliki oleh 12-15 televisi saat ini yang akan diterapkan kepada mereka yang baru hendak membuat TV begitu. Sebetulnya prinsipnya tidak kita menghalangi, tidak mematikan, tapi syaratnya, tetapi membuat satu sistem bagaimana lahirnya TV-TV berkualitas. Gitu. Ya, oke, menyaring agar itu, TV-TV yang muncul lagi harus yang lebih berkualitas. Ya. Oke. Siapa yang nanti akan muncul sebagai TV berkualitas kan nanti pasar dan
yang akan menilai. Ada seleksi alam ya Pak? Iya. Ya. Baik. Terakhir ke Mas ya. Dave, apa harapannya, sebenarnya juga harapan dari kita semua masyarakat. Ya. Ini DPR, DPR kan wakil rakyat begitu, nah. Bahwa apa yang menjadi maunya rakyat seharusnya itu yang kemudian dikejar oleh DPR begitu. Vox Populi, Vox Dave. Iya. Gitu kan. Ya. Jadi gini, kita saya pribadi ya, ini yang sudah cukup lelah ini menyelesaikan ini. Sampai harus berdebat di balik, berdebat di komisi, kita semua sudah sepakat, kita memang perjuangan, nah, akhirnya kita sudah, ya kita mengalah demi segera selesainya undang-undang ini, dan kita harapkan apa yang pembahasan informal antara pimpinan komisi dengan pimpinan DPR itu dapat segera terrealisasikan, balik bisa segera melaksanakan rapat plenonya, dan itu disegera diputuskan, dan itu bisa dibawa ke Bamus, dan Bamus itu bisa dimasukkan dalam agenda paripurna, yeah. Dan di paripurna bisa diketok palu. Yeah. Nah, okay. Sehingga RU ini segera bisa disahkan di DPR untuk diserahkan ke pemerintah menjadi undang-undang. Baik. Tim liputan kami di DPR akan ngejar Mas Dave terus ya dalam 2 minggu ke depan ya. Untuk bisa mengawal ini, mengejar terus ini nah, kapan. Ini bukan kata-kata saya mengutip ya. Ya jadi kalau misalnya saya dikejar ya, saya lempar lagi bola ini. Ya. Nah, ini ketanya justru dulu. Dalam 2 minggu banyak yang bisa dikejar nanti. Betul. Untuk segera kita lihat realisasinya akan seperti apa. Baik. Ya. Mas Dave, Pak Ramli, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir bersama kami